Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Patron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Patron Masjid Tanah. Nampak tak lu ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni, okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Patron Masjid Tanah. Okay, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okay, Tabib Adam punya. Ni herbs dia lah. Okay, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja dekat sini eh. Okay, dekat luar pagar saja eh. Sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga saja. Okay, so dekat sini, okay, kita pause kejap. Kita tengok sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okay, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okay, so sebelah kiri saya pula ni, ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okay, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama apa? Nama Siti Nada Maisalah binti Azman. Dari mana ni? Daripada Baik Jawa. Baik Jawa, insyaAllah. Apa masalah? Okay. First, masalah mak cakap kena buang saka. Buang saka lah. Okay. Sebelum ni pernah buat rawatan tempat lain? Tak pernah. Tak pernah. Tapi this yang ni kali kedua. Kali kedua lah. Tapi tak pernah datang. Mak je datang. Mak datang lah. Okay, tak apa. Sekarang itu ada tak sakit-sakit ke badan ke? Tak ada. Tapi je sakit sekarang ni. Cuma kulit muka je lah. Kulit muka tu dah berapa lama dah? Apa? Dah berapa lama dah kulit muka? Dah berapa tahun? Ya Allah. Okey, tak apa. Kalau macam tu, ada tak? Waktu tidur, mimpi ke, bukan-bukan? Wajib. Tak ada. Tak ada lah. Ada tak tidur macam tidur tersentak, terperanjat ke? Ada. Tidur tersentak, terperanjat. Ada tak? Pernah lah. Tu kerap kan? Tak kerap. Tu kadang-kadang lah. InsyaAllah. Okay, tak apa. Kalau macam tu, saya scan. Saya nak tengok apa nama dan eh. InsyaAllah boleh. Kena baca apa-apa kan? Ada tak. Kena baca apa-apa kan? Ada tak? Saya skin ada dua masalah. Yang pertama, saka pada keturunan. Yang kedua, gangguan lah. 70% sakit manusia, gangguan syaitan pun ada sama juga. Dan sama-sama saya tengok ni pun ada juga gangguan sihir. Pemain orang. Kadang saya pun tak tahu apa niat dia nak buatkan sihir. Saya pun tak tahu dan sama-sama. Sehir ni pemain orang. Selagi dia kita dah baik, dia akan hilang lagi. Sebabkan sehir ni kita boleh kongsikan ilmu dia, tapi tak mungkinan dia boleh cek ilmu yang lain. Itu pemain sehir. Dan sama tak mungkinan dia boleh mengubah. Itu pemain sehir. Dan sama saka pada keturunan pun ada juga. Tapi saka pada keturunan ni pada tok moyang kita. Mesti dia ada perjanjian jaga anak cucu cicit. Ini lah saka pada keturunan. Tapi saka pada keturunan ni contoh adik-beradik kita ada 5. Kalau ada 3, 3 orang dia anak saka. Saka ni dia ambil 3 orang. Tapi tak mungkin kan yang 2 ni tak ada. Tak mungkin juga. Kelima-lima ni semua ada saka. Saka ni bukan seekor. Saka ni berbar ekor. Dia jin lah, tak baik lah. Dia tak ada makan macam berat-berat ke kat belakang. Tak ada, tapi kalau setiap kali ni normal je. Setiap kali bangun tidur penat lah. Penat kan? Okay. Kadang ada tak tidur. Rasa penat, rasa macam tak semangat. Rasa lemah, letih kan?
malas lah sangat kan. Yang benda tu lah, tu lah saka dengan orang sihir pun ada. Kalau saka dengan sihir ni dia bergabung, dia memang sepenat. Lepas tu rasa macam berat-berat lah badan kita. Kat sini saka mahalnya 250, gangguan sihir 50, sunyi 300 lah, macam mana? Ah, tu pulang nak. Bos besar cakap bos sakit. Maksudnya buang semua lah. Ya, yeah, insyaAllah. Okay, tak apa. Kalau macam tu, baik boleh lihat tepi. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Amanah dari mana? Bersihkan semua. Satu-satu. Okey. Ya. Sama kakak dia pun. Oh. Satu-satu. Okey, okey. Kau kiri ingatkan abang. Kau masker. Cinta. Kau masker. Kau kita bagi minyak air dia. Okay, ni herba jenguk dah, insyaAllah. Saya banjukan air. Ada kemurahan lagi dah. Bukan kita saya tengok mak. Tak ada. Kita. Yang. Yakin. Yakin. Dah. Dia tadi berjaya kan? Kalau kat sini, saya... selawat 3 kali, niat nak sembuh, lepas tu minum. Minum sekarang. Minum rasa apa? Macam kunut. Macam kena surut dah. Contoh. Macam habis. Biasa kan? Ha, lebih baik habiskan. Saya spray boleh ya? Saya spray muka dulu ya? Ini untuk mata, untuk muka, kekal kebas pun boleh juga, insyaAllah. Dekat mata ya? Kau mata sekali ke? Kau mata? Kau mata yang satu orang. Kau tarik tadi? Tajam. Apa segala yang di atas jinjin ni? Kumpulkan. Kau mati ya? Ini biasa, air biasa. Ha, tak apa-apa. Yang utama, yakin. Saya boleh. Kita imun banyak, saya ingat. Tangan. Sebelah. Aku tiba awak 7 tahun ni tak ada buku. Semua dalam hati. Tangan macam ni ya? Kaki degar. Ah, tak apa, insyaAllah. Ikhlas hati nak buang saka dalam sama, ikhlas hati nak buang beberapa benda yang ada di dalam badan. Zikir dalam hati, Allah, Allah, Allah. Anak saya jumpa. Ataupun anak boleh bukukan. Anak-anak kamu jumpa. Dia faham tak, Ibu? Mari, Pak. Putih. Ada minyak ke? Mak ayah. Bila tukar kami. Bila tukar kami. Ada satu pasangan, seorang kita. Ada yang 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 kita.
buktikan ilmu Allah ni luar biasa. Kita ada gambar kita, tapi kita bayangkan semangat dia ataupun roh dia kita masukkan tak tambah kita. Boleh buat tak? Jadi setiap main dia sihir, kita kena jemahkan diri. Haa, nah, pulang balik. Apa rasa? Tadi, orang yang main ilmu hitam dia pakai patung. Rasa apa? Dia semangat rambut, dia cukup orang yang nak, dia cukup. Betul. Jadi bayangkan patung tu muka dia balik. Istilah ni nak buang semua. Roh dia masuk dalam patung tu. Tapi dia tak sadar tu patung roh dia. Rasa sembuh kan? Ya. Dia cucuk tinggi dia, au. Contoh. Dia pilih hati. Banyak hari dalam tu. Fikir dalam hati, Allah, Allah, Allah. Kena hadir. Berang-berang fikir lah. Kalau ikut di Indonesia, belajar ilmu ni, kena duduk sini, di minggu tu boleh balik. Tapi sini saya kasi bebas. Ramai yang bertahun-tahun tak habis ni. Jadi, tersihir apa? Kau kan? Yang itu, keluar tak? Semua 10,000 sepuluh. Satu hari 10,000 sepuluh. Kurang kan? Bukan satu minggu 10,000 kan? Setiap surah, sepuluh. Okey? Kita ambil gambar, buka mask masing-masing. Wajib nanti tengok gambar masing-masing dalam grup dan event. Sih? Bila? Sikit. Okey, dalam buku tadi siapa dulu? Mak yang dulu. Mak Syafiq. Mak Syafiq. Jadi kita buat. Buka topeng lah eh. Topeng kena buka. Buat doktor ke, buat profesor ke, buat menteri ke, kena buka. Topeng tu mas. Mas topeng. Allah. Kau rasa apa? Kau rasa apa? Jangan dulu ya. Tak rasa senang. Apa? Lembut tak? Bang. Ah, ya. Lembut. Hei, gambar. Sehat tak? Periat, okey. Periat. Okey, selamat beramal. Sampai jumpa ya. Tun, payah pun. Ya Allah, kami tak kira. Tu sapu belakang tu. Nombor tu lah. Belum pagi. Belum ya. Oh, dia tu. Nombor dua siapa tu? Nombor dua Rahimi. Cahada. Allah. Di tengah-tengah sini. Sejuk. Yakin. Awak sihir. Amin. Tiga apa ni? Nama sebut nama. Nombor tiga dari sini. Allah. Ha. Tak panggil nama lah. Tak baca lah. Allah. Syahadah. Ringan tangan. Benar. Tapi rasa betul. Yelah, sabar eh. Kita buat satu-satu. Syahadah. Okay, sama-sama. Yakin. Punya ketensi, sama-sama. Awak ni, awak. Mohon nak tahir. Tahir. Mari.
dengan gagah berani ya. 2 tahun. Kenapa bang? Masa kau fantasi. Ini batu. Okey, sahabat beramal sama bila mukun banyak pun dahlakan dunia akhirat. Ya, sahabat beramal. Ini bomoh ni. Kau jangan bawa ibu hitam lah, pantai ke jauh. Ah, sepi dah. Mana? Okey, selamat malam. Dah sebut dah. Ini lagi. Pegang izin saya. Dah siap belum? Sebelum ni pernah buat rawatan tak pernah? Tak pernah. Percaya dengan ni? Ilmu cakap tentang saya lah. Sebab mesti saya memang wujud. Ilmu ni kita pakai ilmu batin. Sebagi ini ada wayar sekali tak? Daripada ni, saya jalan ni 8 ni. Ada wayar sekali.
Ha? Minta lawyer? Ya betul. Ada order lagi? Kamu tu salah. Betul-betul. Kau tak kena jawab dengan lawyer lah kan? Tak, aku tak dalam ni. Ha, cuba tengok kan lawyer tak? Atau aku tak bagi dia? Banyak tu. Saramoni kan ada 3. Itu lah 3 saramoni. Tentu kena beli yang tu. Itu yang satu. Ini 3. Saramoni ke 3. 2 besar, 1 besi. Ini 1. Dia kat tak dapat. Tak dapat apa? Dapat tu saja kan. Ini wire tak ada. Kenapa? Saramoni. Oh, tak cari saramoni. Apa kata saramona? Mereka sama je lah, tak boleh. Boya dia saja. Ya, sekarang yang ni wayang putih tu tak ada. Dia ada lokal ni, saya dah try lokal dia. Tak ada suara. Pakai Samsung ni original, ada suara. Aku dah order 4 chicken hari ni, siap ke, dah sampai ke. Kedai tu pula test original ni memang tak ada suara juga. Masa apa? Muka? Lapang? Selapang. Boya? Mesti tenang lah. Wah, itulah ini. Banyak kan? Banyak lagi sih. Ya. Allah. Allah. Di sini. Ya. Semuanya dah tak kira. Saya kan selama dia. Tapi itu, saya dah order. Saya nak wire ni, charging ni. Allah, nak bayar ni 8. Jadi tak jalan langsung. Kita beli handphone, 8 handphone boleh jadi tak? Allah. Tujuannya. Jadi kalau kita nak boleh ramai, ada power bank rosak, atau bateri habis, ke power bank, kita pakai 8 orang. 9, 2, 4, 6, 7. Allah. Jadi boleh kita buat isolasi, kita jadi terus. Faham tak? Allah. Kaki dah siapa? Masih rasa macam tadi dah duduk kaki, rasa bergetar. Pegang boleh sangat yang kaki. Ini apa yang tak kau untuk ingat dia kan? Syadu ada. Dia nak hujuru ni. Dia naik kat sini. Jadi dia tak ada wayar tergantung. Oh, ya. Dia apa dia mahu tadi? Beli 500. Kita beli 5 bar tak apa? Ni, kita makan sini. Beli 500. Maku. Kau sini ya? Biarlah kapek-kapek.
Tangan tu? Ya. Allah. Selamat juga. Ini mana ni? Oh, siapa bahu? Lelaki ni. Ingat. Tadi yang kisahnya sakit tu selama awak ingat. Allah. Siap keluarga lah. Satu keluarga kan di sini ni tahun tu. Yang bapak dia mati. Kaki? Okey. Kaki yang mana? Allah. Rasa apa? Senyum. Senyum. Perut rasa apa? Perut. Lembut. Lembut. Lembut eh. Jangan bersilang eh. Buka mata. Mata eh. Syukurlah ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa-apa. Tangan. Sudah. Tangan Allah masa di sini nama siapa? Islam bukan bagi kita. Siapa? Alhamdulillah. Rasa happy. Yelah happy. Rasa ringan lah ringan. Kalau macam tadi rasa macam lenguh sikit. Rasa macam tak energize. Sekarang dah energize. Alhamdulillah. InsyaAllah. Berdebar lagi tak? Berdebar lagi tak? Tapi kalau dah rasa macam berbuat tu berdebar. Berdebar kan? Sekarang tak buat apa-apa, tak berdebar. Nah, ya. Kita sini. Okay. Alhamdulillah, insyaAllah dah selesai. Ini sekarang ni nak bagi apa komen dekat penonton? Komen? Boleh datanglah kalau ada masalah. Masalah sihir? So ada masalah macam sakit badan ke? Kalau kita boleh cuba daripada perubatan perubatan doktor, boleh cuba daripada gaya guna batin. Ya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesiapa sakit seperti macam akak ni, contoh dia kena sihir dan zamasah kepada keturunan lah. InsyaAllah kita ikhtiadi usaha rawatan Nabi Adam ni isa eh. InsyaAllah. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun fayakun.